Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saya dan sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yedi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini nih kita akan membahas apa? Tentang lampu. Kita akan bahas tentang lampu akuarium, sampai pukul berapa dan berapa lama harus dihidupkan untuk akuarium kita. Si Mochi. Indra dulu sahabat. Sahabat-sahabatku semua, untuk penggunaan lampu akuarium ya, ini saya biasanya menggunakannya sampai pukul 8 malam ya. Kadang-kadang sih pukul setengah 9 malam, kadang-kadang sih pukul 7 sahabat ya, tergantung dengan suasana hati. Bagaimana kalau misalnya suasana hati lagi pengen gitu melihat ikan-ikan terus berenang, kan habis pulang kerja capek ya, nah, kan lebih leluasa melihatnya malam. Nah itu sampailah pukul setengah 9 ya. Tapi kalau tidak terlalu ini sampai pukul 7 malam nah, teman ya. Dan sahabat, efek daripada kita terlalu lama memberikan lampu penerangan pada akuarium kita tentu akan lebih banyak mengundang lumut sahabat ya, alga ya. Nah, itulah. Tapi kalau kita suka bersih-bersih ya, enggak malas bersih-bersih sih enggak jadi masalah ya. Kalau saya kan ya untuk menikmati ikan yang ada di dalam akuarium itu kan tentu lebih indah ya kan pakai lampu. Makanya ya kadang-kadang sampai pukul itulah, pukul setengah 9 malam ya. Dan memang sih kadang-kadang nanti cepat dia berlumut ya di seputaran lampu itu ya, nanti kita gosok. Kadang-kadang di kaca-kaca, dinding kaca dekat lampu itu juga akan berlumut, nanti kita gosok sobat ya. Ya itu sih efeknya sih itu ya. Untuk pemakaian yang lampu yang terlalu lama. Jadi sahabat kan bertanya ya, pemakaian lampu yang terlalu lama efeknya apa? Ya lumutan. Satu lagi listrik. Ya itu aja ya. Nah, tapi kalau untuk melihat pemandangan keindahan ikan kita berenang di akuarium ya dengan lampu itu tentu sahabat ya. Dan paling tidaklah lampu juga akan menyumbangkan sedikit sumbangsihnya untuk kehangatan di dalam akuarium sahabat. Jadi kalau dan musim-musim ini, musim-musim hujan, memang saya agak lebih malam ya untuk mematikan lampu itu. Selain water heater juga aktif, kemudian lampu juga agak malam gitu ya. Nah, kalau sahabat lebih tidak mau ribet membersihkan alga, juga lebih mau hemat listrik, nah pukul 5 lah, sampai pukul 5 sore atau pukul 6 sore dicabut colokannya sahabat ya. Dari pagi lah, karena kita akan mengatur, karena kita akan menyeimbangkan dengan keadaan alam. Kalau alam itu kan terang, kalau siang kan, malam kan gelap. Dan juga yang lebih penting sahabat, dengan mematikan lampu ikan akan tidur lebih nyaman ya, lebih nyenyak. Makanya kita berikanlah waktu istirahat untuk ikan-ikan kesayangan kita. Demikian sahabat yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.